Yang benar belum hilang lagi kau bu. Lagi mau punah kita punya rakyat kah? Wajar aja, janganlah tension. Cantiknya pemandangan alam semula jadi. Oh Sing, cantik-cantik juga. Ini tolong kayu ni. Oh, kayu lah dulu. Kasihkan lah aku menghayati keindahan alam semula jadi ini dulu. Alam, hamparan hijau memenuhi segenap ruangmu. Aku tenggelam dalam kesyahduan memuja ciptaanmu. Oi, tolonglah kayu ni. Sadu-sadu juga, aku dah penat ni. Sahabat, dapatkah kalian merasakan? Adoi! Apa? Apa pula benda yang melanggar jabatan ni? Adoi! Maaf sahabat, aku tidak mampu berkonstruksi kita itu. Budak-budak ni, aku terkejut aja. Alamak, kerbau melintas. Ke mana nesok? Break, oi! Break! Ya! Break! Ya! Break! Ya! Asal baik ada handbrake ni. Kalau tak... Tentu kita sudah kena kemalangan jenaraya. Kat tengah sungai ni, patutlah tak traffic light lah. Kalau tak, boleh terjadi kemalangan ni. Ui, tengok tu, ladang gandum. Tersawalah, Belu. Apalah kau ni kecil-kecil darah pun. Kita belum sampai Amerika lagi ke? Amerika apa? Luar dari kawasan kampung ni pun belum. Tapi aku rasa kita dah jalan jauh ni, Sob. Mana kau tahu? Kau tak nampak ke Pakcik Samik orang tu? Rumah dia ni lah rumah yang paling hujung sekali dalam kampung kita. Habis tu, apa problemnya? Dul, kau kayu pula, Dul. Aku nak makan kejap. Dah sejuk dah bekal yang aku bawa ni. Tapi boleh makan lagi. Jangan kira, Bu. Asal boleh kunyah, boleh kenyang, itu pun dah kira cantik. Woi, kita nak berlaki saya mana ni, Sob? Aku rasa dah lain macam je ni. Iyalah, Sob. Tadi ada juga nampak rumah orang kampung. Ini jangan cakap rumah. Reban ayam pun tak ada. Aku rasa kita dah masuk dalam hutan ni. Woi, kita patah balik. Patah balik. Lalu, Dol. Orang tahan dengan galah tu. Jangan kasih rakit ini hanyut. Bulu aku patah lah. Aku pun. Apa kau orang ni? Aku suruh patah balik. Bukan patahkan bulu tu. Habislah. Hanyutlah kita nampaknya ni. Aku rasa kita boleh selamatkan diri. Sungai ni bukannya dalam sangat pun. Takkan lutut saja. Apa kata kita tarik saja rakit tu sampai ke tebing sana tu? Ceh, mati-mati aku ingat sungai ni dalam sangat. Rupanya tak kat lutut aja. Tak adventure langsung lah. Kau ingat motor besar tu murah ke kulup? Kalau tak ada RM20,000, RM30,000, tak usah mimpilah. Apa? Pak Mat ingat aku tak mampu ke, Pak Mat? Kalau aku jual rumah, jual sawah, bukan setakat motor je aku boleh beli tau. Helikopter pun aku boleh beli. Abah, rusuk hilang. Dari pergi tadi tak balik-balik ke rumah. Habis tu? Tak reti-reti nak pergi cari? Takkan kau nak suruh aku pula mencarinya kulu ke hilir? Saya tahu, tapi si Hakim cakap dia pergi main raket dengan kawan-kawannya kat sungai. Kat sungai? Hilang kat sungai? Ya, malam ni kita tidur dekat tepi sungai. Kalau macam tu, ramai ke kawan-kawan dia yang ikut main raket tadi tu? Dia 5 orang lah. Aku punya anak, Paman punya anak, engkau punya anak, itu Dol lagi, sama itu Indah punya budak.
Siapa tu? Sashi Velu ke? Awak tunggu rumah. Biar saya pergi cari. Jangan lagi risau sangat. Sungai tu pun cetek aja sampai ke hilir tu. Saya tahu. Boleh menyala ke macam tu, Sing? Entah, macam tak jadi je. Tengok, tengok. Ha, nampak tu api tu? Ya elah, macam tu aja. Tak sampai 5 saat dah padam. Stop kejap. Kita cuba tanya kat Sameon tu kalau ada dia ternampak budak-budak terlalu kat sini. Ron! Ada kau nampak budak-budak berakit kat sungai ni tadi? Ada. Tapi petang tadi lah, dah lama dah. Diorang terus dia mengilih sampai ke ujung kampung nak. Tak boleh jadi ni. Hutan tu boleh tahan juga tebalnya tu. Kita kena cari diorang sebelum lagi bertambah gelap. Takut sangat. Tepiang, rimaslah peluk-peluk ni. Kita anak lelaki mesti berani tau. Bila kena dugaan macam ni, mesti kuatkan semangat. Jangan mudah panik. Kita kan ramai. Bila dah ramai-ramai, harimau pun takut dengan kita tau. Sob, kau cakap saja dia sudah datang tu. Ya Tuanku, selamatkan nyawa hambamu ini. Jangan bergerak. Angkat tangan. Berundu 3 langkah ke belakang. Cepat. Bagi 10 alasan yang bersabar. Kenapa kau nak serang budak-budak ni? Ha? Selamat kita. Kalau tak tadi, buat kenduri arwah lah keluarga kita, Kasok. Wah, Kici sekarang sudah tera ya. Mana-mana pergi, sudah tak ada mau kasih tahu Papa lagi. Janganlah perli sama saya itu macam Papa. Saya minta maaf lah. Orang bukan sengaja, Bah. Tadi ingat nak main rakit kat sungai belakang rumah tu aja. Alih-alih, hanyut sampai kat sini. Itulah. Lain kali nak pergi ke mana-mana, bagi tahu orang tua, minta izin dulu. Kalau dibaham dek rimau tu tadi, kan susah. Semua orang susah. Mak, abah, kakak, abang Budin. Tak minta izin orang tua, memanglah tak berkat perjalanan tu. Dah, Abah bukan nak marah. Nak mengingatkan aja sebab usoplah semua keluarga jadi susah hati untuk hilang ni, tahu? Dah, jom balik. Tadi orang pinjam para Abah. Lepas tu, hilang kat mana tah? Takpelah, biarlah nanti Abah beli lain. Wah! Ini dia ahli payan kita yang telah menempa sejarah. Itulah kau orang tinggalkan aku. Masa berakit, kau ajar aku. Tapi bila nak pergi berlayar, seorang pun tak ingat nak panggil aku kat rumah. Itu kira pembalasan orang yang lupa pada kawan dah tu. Rakit semalam alat lagi ya? Sob, jom kita naik serau nak. Oh, nak main rakit ya? Mari kawan-kawan, kita hantar dia kat rakit. Eh! Kita nak main rakit kan? Kan?
Abi, kenapa nak angkat aku? Tora nak hantar kau kat rakit lah. Baiklah. Kau nak naik rakit kan? Kau pergi benang sampai kat hilir sungai sana. Kat dalam hutan tu, rakit korang adalah kat situ.